Dan semestinya antara perkara lain yang perlu diberikan perhatian adalah berkenaan dengan isu pengurusan ataupun mengendalikan, mengawal kesesakan terutamanya di terminal-terminal bas seperti di Terminal Bersepadu Selatan TBS ini. Dan dalam pada itu, bagi mengatasi masalah kesesakan di TBS, LOK turut berkata inisiatif tiket tanpa kertas dengan menggunakan kod QR turut diperkenalkan. Memperkenalkan konsep tanda kertas, konsep tanpa kertas, paperless concept dengan menggunakan kod QR atas pemberian atas talian. Penumpang hanya perlu mencetak dan boleh terus ke balai perlepasan selepas mengimbas kod QR di auto counter gate bagi mengurangkan kesesakan di kaunter dan pintu masuk utama balai perlepasan. Perkara ini dijangka dapat menyelesaikan masalah kesesakan beratur di terminal, khususnya di musim-musim perayaan dan amalan dinantikan oleh pengguna terminal.